Hello, assalamu alaikum. Bertemu kembali di Rusni Bahari Channel. Hari ini resipi kita adalah kek Milo . Sangat sedap, mudah. Pakai kukus saja ya. Mari kita bermula. Okey, bahan-bahannya adalah 2 cup tepung kek ataupun 2 mangkuk tepung kek Luki 2 cup Milo, 1 cup susu pekat, 1 cup gula, 1 cup air panas, 3 telur, 1 teaspoon garam, 70 ml minyak jagung . Okey, kemudian masakkan air tadi . Sehingga sebati . Okey, dah sebati . Ketepikan dulu . Okey, kemudian kita masukkan gula, tengah bisa . Telur dan susu pekat tadi . Okey, kemudian kita masukkan tepung kaul selang-seli dengan air Milo yang kita dah panaskan tadi . Okey, kaul serata . Okey, kemudian adunan kita dah siap. Masukkan dalam tray ataupun loyang 8x8 inci . Kemudian kukuslah selama lebih kurang 35 minit ataupun selepas kita tengok kek kita dah masak . Okey, setelah 30 minit mari kita tengok . Kek kita dah cantik . Kita cuci dulu tengok kek. Dah bersih . Okey, dah bersih . Okey, tutup api sejukkan dulu . Okey, kek Milo kita dah sejuk . Sekarang kita nak letak atas ni . Okey, sekarang kita nak potong. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita dah potong . Kita nak angkat . Dia sangat moist tau. Di atas pula .
Oke, selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, bye.